nanti malam nggak jadi beli kambing? Oh, mama kayak nggak tahu aja, malam mah rame. Ntar kita nawarnya cepetan aja, keburu rame banget. Mau cari kambing yang bagaimana, Ma? Kambing apa aja, yang penting murah. Apa yang pincang, kayak tahun lalu? Itu tuh bukan kambing pincang. Kakinya satu kurang sehat. Beda tuh sama kambing pincang. Ayo cepetan. Iya, Ma. Pak, ayo atuh, buruan. Iya, Ma. Ma, mau kemana? Mau beli kambing kurban. Bukannya kita udah beli ya, Ma? Gak tahu tuh papa kamu, hilang kambing kurbannya. Debbie ikut ya, Ma? Mama teh buru-buru, Neng. Debbie jaga di rumah aja ya. Iya, Ma. Beli kambingnya yang bagus ya, Ma? Yang besar. Ya iya, atuh sayang. Kapan sih Mama beli kambing kurbannya gak bagus? Ayo, Ma. Kita keburu maghrib. Mama berangkat ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Debbie. Ya. Jaga ya, rumah ya, Neng. Iya, Ma. Ya, dia lagi. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak, Bu. Kambing yang harga 700 mah di sini belum ada. Kambing-kambing di sini mah kan untuk kurban. Bapak mah sama Ibu kalau nawar alot. Kalau mau kurban mah, Pak, yang ikhlas. Heh, kamu tuh jangan seenaknya kalau ngomong ya. Hati-hati kalau ngomong. Lihat dulu siapa orangnya. Ikhlas, ikhlas. Sama pembeli harus ikhlas. Di situ tuh yang naikin harganya gila-gilaan. Ah, ngarang sih bapak mah. Tahu nih bapak maksudnya apa ngomong-ngomong ikhlas segala macam. Sekalian aja pak naikin satu ekor 50 juta. Terus orang nggak boleh nawar gitu. Kalau nawar berarti nggak ikhlas gitu. Gimana sih? Bener pak. Omelin aja terus, biar pak, tahu siapa kita. Kalau hari biasa, Pak, kambing teh cuma 2 juta. Ini mentang-mentang mau lebaran haji dinaikin 4 juta. Terus kalau ada yang nawar, dibilangnya tidak ikhlas gitu. Maaf, Pak. Saya mah cuma nungguin. Ini kambingnya orang. Saya bekerja di sini, bukan punya saya. Nah, apalagi begitu, Pak. Bapak kan cuma ngejual. Coba kalau Bapak yang punya, bagaimana coba? Allah tuh marah, Pak, sama Bapak. Makanya bapak cuma dijadikan penjual, bukan pemiliknya. Karena bapak teh zolim. Zolim sama sesama orang muslim, tau gak pak? Terus pak. Udah mah jangan lama-lama, nanti gak beli-beli kambing ini kemalaman. Iya pak, maaf ya pak. Maaf, maaf. Ya udah kalau gitu mana? Kambing yang sehat, yang besar. Yang baru, tapi yang murah. Ya gak ada pak di sini yang kayak begitu. Oh, bapak mau diomelin lagi sama suami saya? Enggak bu. Yang dimaksud sama bapak, kambingnya emang gak ada di sini. Ya udah yang mana aja, Pak? Ada, Pak, di rumah bos saya. Ah. Yang sakit, yang kurus. Nah, cocok, cocok. Itu. Awas, guys. Mana, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, kok, Kang Dadang? Jadi diambil. Kambingnya. Waalaikumsalam. Buat apa? Belum sakit parah. Ih, carikan saya kambing yang besar, yang bagus, yang harganya mahal. Tut, kalau Tante Iko tuh begitu. Cari kambing kurban tuh yang paling bagus, paling besar, paling mahal. Ya kok? Yup, Mam. Keren. Ya nyari uang buat siapa lagi atuh, Ce? Kalau bukan buat bekal nanti di sana. Bu, ada nih yang putih, beratnya 96 kilo, harganya 6 juta. Cariinnya 3,5 juta aja, Pak. Ada, Bu. Ada. Nanti saya cariin. Bukan apa-apa, Cek. Takutnya kalau kegedean tuh nanti nggak kemakan. Iya. Gajinya kan mubazir, ya itu kan. Lagian semua pada kurban. Kalau aja yang kurban itu cuma Iko.